Weh, ada anak manci dalam meong. Jadi adik sayang weh. Iya. Kok putih warna cali lah adik sayang ha, anak manci dalam meh. Halo semuanya, Assalamualaikum. Aduh, kita patah guys, sudah tua. Sudah patut, udah pantas, udah umur. Tuh udah rapuh banget, jadi patah dia guys. Tuh patah. Ini patahannya. Weh, ada anak manci dalam meong. Jadi adik sayang gue. Iya. Kok putih warna cali adik sayang ha, anak manci dalam meh. Itu mengayang. Pak tukang. Kalau ndak pakai lem itu bayang. Sorry. Oh. Oh, kalau nggak pakai itu nggak kuat ya yang. Iya, rusaknya. Nanti beli aja otomatisnya. Ya, biar bisa diituin. Udah mentok kali yang. Ya, rusak gitunya. Ya, masih jauh yang. Oh, jadi semua ukurannya pas ya, yang sama nak yang. Cekak kok dulu yang gedang, ketek, betung. Alah leh, alah, alah leh. Coba yang ibu naikin jan. Tabang yang kira yang. Cuk. Lah dol ya. Iya, itu cek orang manisnya air gitu ya. Tambah selemeh. Mau ya tuh yang dia kan tidak nemu lah itu doh, tidak nemu lah itu doh, kan tidak hidup naik esok tadi dia mah oleh tuh lo mau puah. Nah, jadi setelah dipasang tadi itu ternyata apa gridnya itu dol, enggak
apa namanya, aku juga ngerti itu namanya apa, pokoknya doll gitulah, nggak bisa diputar, jadi dibongkar lagi, nanti dipasang lagi. Semoga setelah ini nggak bocor. Ayo ikutin aku terus, jangan di skip videonya, ditonton sampai habis ya guys. Nah, buat yang baru bergabung di channel aku, selamat datang. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Terus di follow juga Instagram aku, kartika_lovery. Nah, pas kalian subscribe, itu jangan lupa pencet tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari aku kalau aku upload video terbaru. Jangan lupa juga tinggalin komentar kalian, biar aku juga bisa berkunjung ke channel kalian. Terima kasih. Ya nggak muat saringan kita itu. Oh, muat lah ya. Lolos saya ke dalamnya. Coba nyalain. Ini yang mau buka tadi kok? Iya. Berhasil, hai. Enggak, gak bocor. Pintar sayang ya. Nah, itu fungsinya untuk tutupan keran itu yang diputar sama suamiku itu, buat nanti kita masang kabel apa sih, masang selang buat mesin cuci, jadi lebih gampang untuk dikuatin. Alhamdulillah selesai. Nah,
Alhamdulillah semuanya udah selesai. Ini kerannya udah kita pasang. Ini keran baru kita beli. Dan alhamdulillahnya suamiku bisa pasang sendiri. Terima kasih udah setia nonton YouTube channel aku. Kalau mau aku bikin room tour kamar mandi, ayo komentar di bawah ini. Assalamualaikum.